Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran YouTube Awang Studio, perkembangan sukan bola sepak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas mengharungi 3 aksi persahabatan, Terengganu FC mempunyai ramuan terbaik menjadi pencabar utama dalam baki aksi Liga Super yang bakal bersambung pada Sabtu ini. Malah barisan pemain skuad kendalian Nafuzi Zain juga sudah bersedia sepenuhnya untuk berdepan dengan Perak FC pada perlawanan ke-14 itu di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Pengurus pasukan Zul Fadli Rozi berkata, aksi persahabatan itu memberi pengalaman berharga buat semua pemain skuad Penyu. Selain barisan kejurulatihan dapat menilai dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang ada. Selepas 3 aksi persahabatan itu, jurulatih sudah nampak barisan pemain yang bakal disenaraikan nanti. Malah pemain pun bagaikan tidak sabar dan sudah bersedia sepenuhnya, lebih-lebih lagi selepas 2 bulan menjalani latihan secara camp basic training sebagai persediaan menghadapi saingan Piala AFC yang dibatalkan berikutan tiada negara yang sedia menjadi tuan rumah. Pada aksi persahabatan itu, Terengganu FC yang menyenaraikan 2 import baharu pada jendela kedua perpindahan pemain, iaitu Habib Harun dari Bahrain dan pemain pinjaman dari Seri Pahang FC yang juga bekas pemainnya Lee Tak, tewas 2-0 kepada Penang FC dalam perlawanan pertama sebelum membelasah PDRM 3-0 dan Kelantan United 4-0. Mengulas pertemuan dengan skuad The Boss Gauros itu nanti, beliau akui corak permainan pasukan lawan sukar untuk dibaca kerana mereka membariskan 5 pemain import baharu selain beberapa pemain tempatan. Kita tidak akan sesekali memandang mudah keupayaan Perak kerana sejak dulu lagi skuad itu konsisten selain mempunyai reputasi yang hebat dalam Liga Malaysia. Malah kehadiran 5 import baharu dalam pusingan kedua ini selain pemain tempatan, sudah pasti corak permainan skuad kendalian Chong Yi Fat itu jauh berbeza sekaligus menyukarkan kita untuk membaca corak permainan mereka. Katanya yang menuntut pemain agar tidak menjadikan aksi pusingan pertama sebagai ukuran. Pertemuan pusingan pertama di Stadium Perak Ipoh pada Mac lalu memihak kepada skuad Penyu dengan kemenangan 2-0 hasil jaringan Faisal Abdul Halim dan pemain import kelahiran Ivory Coast. Mampukah Perak FC menewaskan Terengganu FC untuk menebus kekalahan 0-2 pada aksi pusingan pertama yang lalu? Sama-sama kita nantikan perlawanan ini pada 24 Julai jam 9 malam di saluran Unify YouTube. Semarakkan Liga kita, Liga Malaysia. Sekian berita, teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk lebih banyak klip berita dan isu-isu semasa bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.